dan salam sejahtera. Selamat datang ke Up Close yang bernama Web TV. Hari ini kita bersama dengan Puan Nur Azila Abdul Aziz, pengasas kepada sebuah NGO iaitu Telekom Project. Selamat datang Azila. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk kami pada hari ini. Okey, boleh Azila ceritakan sedikit latar belakang Azila? Okey, latar belakang saya, kalau tengok saya masih biasa lah. Alhamdulillah lengkap. Saya sebenarnya merupakan basically lah pengasas pada Telekom Project, dan latar belakang saya berkahwin, punya dua anak. Dan ramai tanya dengan saya, siapakah saya sebenarnya? Sama macam orang-orang di luar sana, kalau orang tanya saya soalan tu masih cakap sama je macam orang sana. Cuma seorang manusia yang baru tersedar dan ingin membuat satu pembaharuan dalam diri sebelum dipanggil pulang ke sana. Jadi basically katanya sama, saya adalah macam orang lain. Dan sebelum ni saya pernah bertugas sebagai seorang kaunselor selama 14 tahun sebelum saya resign dan fokus dalam kerja. Sekarang ini memang sudah sepenuh masa dengan Telekom Project. Boleh tak Azila ceritakan sedikit bagaimana Telekom Project itu bermula? Okey, ramai tanya dengan saya, Telekom Project ni apa? Jual telekom ke? Bisnes telekom ke? Sebenarnya saya seorang yang langsung tak pandai bisnes. Tapi Telekom Project ni bermula sebenarnya adalah projek antara saya dengan anak secara, it's a secret project, projek rahsia. Masa tu bila anak saya berusia 7 tahun, anak saya yang pertama Sofia, jadi sebagai seorang ibu, memang kita nak sediakan yang terbaik untuk anak dan platform yang terbaik. Biasalah kalau mak-mak muda ni kan, dia nak apa? Wah, anak mesti solat. Sebab tu perbincangan dalam WhatsApp pun mesti, wah anak pun nak ajar solat macam mana kan? Okay, saya pun sama macam orang. Kalau tanya orang, saya sama je macam orang lain. Jadi bertitik tolak yang tu saya nak didik anak saya solat. Jadi masa tu saya duduk di Puchong dan bekerja di majalah Rakopo. Jadi distance tu memang setiap hari akan tak hujan. Jadi saya didik anak saya untuk solat dekat mana-mana. Maksudnya kita akan berhenti di satu wakaf, satu wakaf, sama ada pergi atau pulang. Jadi nak jadikan cerita tu pun berjalan bermula masa tu. Anak saya ni dia tertinggal telefon. Jadi bila balik penat tetam tu, dia cakap, nah hari ni tak payah solat boleh tak? Kenapa tak payah solat? Sebab ni kakak tertinggal telekom dekat rumah Umi, rumah penjaga dia. So saya tanya, kat wakaf kan ada, tapi kotor kakak tak nak pakai, busuk. So rasa mata kita akan kono-kono nak tunjuk ni kan. Kita kena paksa juga. 7 tahun, okay, kita paksa juga. Okay, pakai je sekejap je solat ni. Okay, dia tetap akan solat, tapi ingat bila kita paksa anak kita akan kontes. Jadi itulah dia, nama dia solat dan sol, dia kontes, pong solat. Dia buka telefon, dia cakap dengan saya, mama, kenapa orang dewasa tak cuci telefon? Kakak tu seorang je tak kisah. So bayangkan suara dia kuat, jadi faham kot bila anak kita tu macam tu kan. Jadi macam, anak kakak tak apa ni, nampak dia ni adik kat rumah. Okay, dalam kereta dia sambung lagi, kenapa telefon tu kotor? Kalau kakak tertinggal lagi, kakak tu pakai lagi, pengsan lah kakak, busuk ni. Mama tak nak tengok cuci ke? Itu yang menjadi pencetus Telekom Project. Jadi bila dia cakap, mama tak nak tolong cuci ke? Saya rasa macam, okey, saya akan jawab. Nanti tidak jujur. Okey, jom kita cuci. Sebab anak kan dia tahu mak dia kaunselor. Kita ajar anak buat baik secara teori. Jadi okey, anak saya ni bila saya cakap, okey, mama akan tolong cucikan. Masa tu, saya berharap conversation tu hanya berhenti di situ. Tapi budak ni dia tagih. Sehingga akhirnya terjebak. Bila saya dah buat sekali tu, ambil cerita dia, masa saya nak cuci tu saya cakap dengan dia, okey kita cuci. Ada satu lagi soalan Sofia. Mama, kalau kita cuci, kita ambil, nanti kat situ tak ada telekom, orang nak solat macam mana? That's it. So saya cakap dengan dia, kalau cuci tak ada cuci lah, escape. Tapi tak juga, anak saya kata, Mama ada banyak telekom kan? So saya percaya orang-orang kat rumah kita ni, dekat dalam budaya kita ni, dia ada telekom terawih, telekom raya, telekom tunang, telekom nikah. Jadi anak saya rupanya diperhatikan mak dia ni pun ada banyak telekom. Jadi masa tu dalam hati saya macam, oh, habislah telekom aku yang pergi apa, beli dekat sini, ganti binci. Jadi bila Sofia cakap ni tu, saya dah tak mampu tolak. Jadi masa tu saya cuma terpaksa merelakan telekom tu pergi, memang tak ada sikit. Jadi anak saya ambil telekom tu, dia ganti dengan telekom wakaf. Dan saya ambil telekom wakaf, balik rumah saya tak nak pun cuci sebenarnya. Sebab saya tengok telekom tu pun dah macam belacan kan. Macam kita tengok viral dekat Facebook kan, Syafiqah ada buku kebelacan. Lagi teruk, telekom lagi teruk. So saya memang saya kata, okay tak apa, saya beli. Anak saya kata, tak, one thing,
Mama, ini orang punya. Kena pulangkan. See, berapa banyak nilai dalam cerita dia. Yeah. So, kena pulangkan. Kita kena cuci. So, saya pula masa tu, saya kata, nak cuci saya? Ha, cuci. Nampak tak? Saya janji nak tolong cuci. Saya nak cuci. Anak saya cuci. Jadi, betapa teruknya saya ni sebenarnya. Jadi, bila dia cuci, kita seorang ibu, kita tengok anak masa tu, dia cuci, dia tongeng-tongeng tu je tahu. Dia cuci. Masuk dalam mesin, bila keluar, ya Allah, bersih. Cuma ada tek lalat tu kan, tapi yang rupanya tu hilang. Jadi masa tu, bila pulang pen, saya tak berniat untuk ambil terkung yang saya dah letakkan. Sebab dah kotor. Jadi masa saya nak letak, dan saya tinggalkan anak saya cakap, Mama, kita kena ambil balik terkung kita tu, terkung kita dah kotor. So saya kata masa tu, okey, sekali lagi kan episode yang kali. Jadi masa tu saya tanya dengan diri saya, apa yang sebenarnya berlaku. Dan saya percaya yang ini adalah panggilan. Allah sedang ajar saya melalui anak saya. So, itulah terkong pajak mulia. Jadi, bila saya tanya anak saya, Mereka sikit kakak buat macam ni. Dia kata, selama mama sebab kakak tak payah risau dah lepas ni tak tinggal dan kakak tak payah risau sebab telefon bersih. Kakak bersenang, kakak tak ada telefon. Sebabnya saya tengok wajah anak saya puas. Jadi, saya pun berkongsi sama kepuasan dan saya kata anak saya, okey, kalau macam tu kita nak boleh baik, kita jangan cerita dengan orang. Kita boleh diam, kita buat secret project macam Robin Hood. So, kita nak namakan apa? Kita namakan telefon projek. Dan sejak tu, aktiviti ni eratkan saya dengan dia. Kira anak apa ni Azla, Sofia itulah adalah inspirasi di sebalik pembuahan projek. Okey, apa sebenarnya, okey, kita tahu bila ia bermula, matlamatnya adalah untuk mengambil dokumen foto dan untuk maksudnya. Tapi rasanya itu tahun 2011 saya mula, Oktober 2011. Rasanya matlamat itu sudah orang kata evolve kan sekarang ni. Apa pula matlamat terpuluh projek pula sekarang ni? Okey, so bila saya mencuci telefon tu, dah cuci, masa tu lah saya ingat lagi, saya mula viralkan dalam Facebook. Sebab masa tu saya belajar daripada klien saya, sebab saya kaunselor. Dan kebanyakan report yang saya terima adalah guru-guru akan bagi tahu, Puan Zila cuba tengok Facebook budak-budak ni, tengok bahasa yang digunakan. Jadi dari situ saya belajar banyak dari Facebook. Daripada Facebook tu lah saya boleh control saya punya klien, dia tahu dia punya bahasa di luar pasal sekolah. Jadi masa tu saya cakap macam ni, okay, saya nak try test lah, belajar daripada klien-klien counseling saya ni. Saya cakap, dia boleh tak ajar cikgu macam mana nak berfacebook. Jadi sebenarnya yang mengajar saya berfacebook adalah pelajar saya sendiri. Jadi pelajar yang masalah disiplin ni memang seronok lah kalau dia suruh ajar Facebook kan. Rupanya mereka juga adalah guru saya. So bila saya dah bayar dah Facebook, saya diajar macam mana nak mempromokan benda-benda yang baik. Jadi bila dah promo benda-benda baik ni, yang baik saya mula-mula adalah pelajar-pelajar saya. Dia orang bangga, oh cikgu, inilah cikgu yang aku ajar Facebook dan semua kan. Dan lepas tu, saya masa tu, saya mula dalam Facebook, dia evolve. Dia jadi banyak, likers jadi tinggi. Dan sehingga masa tu, saya buat tawaran yang pertama, siapa boleh dermakan telefon terpakai kepada saya. Sebab saya macam, kadang-kadang satu wakaf tu saya tengok, saya sekarang tukar 5 line. Apalah salahnya kalau saya boleh letak 20, 10, ambil terus semua kan. Jadi masa tu saya shout, bulan pertama dapat lebih 200 pasang. Sehingga 6 bulan lebih 2,000 pasang. Sampai rumah saya tu dah berapa-apa dengan telekom. Dan masa tu saya bertanya dengan diri saya, takkan saya mampu nak uruskan 2,000 pasang telekom ni? Akhirnya, itulah dia kegunaan telekom projek ni. Saya mula buka pada step yang kedua, nak wakafkan ke surau-surau yang memerlukan. Siapa nak teruskan idea-idea telekom projek? Siapa yang nak mulakan tapi tak ada telekom yang banyak? Jadi, alhamdulillah, telekom projek ni dia mula berkembang. Jadi, satu Malaysia ada yang pelajar-pelajar yang nak buat dalam kawasan sendiri dan mereka dapatkan telekom daripada saya. Dan selama tahun, telekom projek ni berkembang sehinggalah menjadi sebuah NGO yang utama. Didaftarkan pada 15 Ogos 2015. Maksudnya saya mula 2011. Ogos 2012 tu saya mendaftarkan sebagai cikgu. Apa ni antara orang yang terlibat, okay, selain daripada Zila sendiri lah, terlibat dalam projek ini? Okey, dia sebut telefon projek ni, dalam mula cerita dia dah cuci telefon. So bila cuci telefon ni, dia sebalik tak habis cuci telefon tu yang terlibat, berangkut yang terlibat. Saya ni cuma orang kata player-player biasa. Tapi kalau tanya saya, benda ni takkan berjaya dalam cuci telefon, takkan berjaya tanpa makcik-makcik cleaner. Sebab makcik-makcik cleaner ni sebenarnya yang tolong saya banyak. Itu dari segi cuci telefon.
dalam segi projek-projek yang saya laksanakan, sebenarnya orang-orang buat dalam telekom projek adalah follower-follower telekom projek. Sebab orang mungkin akan cakap, okey, dalam sesuatu projek ni mesti ramai yang terlibat. Memang ramai. Kalau tengok seramai mana follower telekom projek, itulah seramai orang yang menjadi kepala telekom projek. Sebab cara saya adalah, ini pun saya pelajar dari student saya sebenarnya. Kadang-kadang kita tengok pelajar, diorang nak buat satu, kalau kita tengok zaman apa ni, dia panggil apa, konsep bawah tanah. Konsep bawah tanah, underground konsep. Okay. Cara underground konsep ni, dia nak buat, dia orang akan tag kawan ni untuk sebarkan. Yes. Kau cover ni, kau cover PA system. Sebenarnya saya banyak belajar dari student saya. Jadi, saya cuma menggunakan handphone. Contoh saya ada satu projek, katalah saya nak buat projek makan malam amat. Okay. Kalau saya perlukan tempat, saya akan tulis. Saya nak buat, saya nyatakan hasrat saya. Saya nak buat makan malam amat, saya perlukan tempat. Siapa boleh bantu saya? Dan follower TV ni, dia akan berinteraksi dalam tu. Bagi cadangan. Dan mungkin di kalangan kita, ini nama dia kata ni kabel-kabel. Kadang-kadang kita boleh promo, kita boleh tolong. Saya boleh tolong. Nanti saya tanya bos saya ni. So, kalau tanya, sebenarnya kredit yang saya nak berikan pada telefon projek bukan pada Aziz, tetapi pada orang yang nak involve secara langsung tanpa sebarang bayaran, dan mereka buat atas dasar nak berkampung untuk kebaikan. Sebab tu dalam TP saya memang terapkan perkataan salam berkuah. Itu ada trademark saya. Untuk saya tanamkan benih-benih berkuah dalam tempat projek. So, follower sendiri yang memungkinkan semua projek itu untuk menjadi realiti lah. Apa perancangan telekom projek untuk tahun ini? Okey, kalau dah sebut saya ni 2016 ni kan. Okey, untuk TP sebenarnya kita orang tak pernah, saya sendiri tak pernah menetapkan satu takwim. Okay. Sebab saya suka bergerak dalam kehidupan yang sangat, pada saya sangat, apa yang surprise yang akan berlaku. Sebab saya ni suka tengok TV. Jadi, bila disebut yesterday, dah berlakukan satu cerita yang Kupu Panda tu kan. So tomorrow is a mystery. So kita tak pernah tahu misteri apa yang akan berlaku seterusnya. So dalam telekom projek ni, saya sentiasa diberi feed-in dari maklumat daripada follower. Contohnya kalau kata, okay Kak Zila, saya dapat dekat sini ada orang susah sekian. Orang ni yang akan bagi saya maklumat. Daripada situ saya akan duduk dan cuba assess kes-kes tertentu. Okay, dan ke mana kita nak buat. Contohnya kalau kata bulan tu saya nak bawa kesedaran tentang menyentuh anak yatim, saya akan cuba tengok kawasan mana yang perlu kita buat. Jadi tugas saya lebih kepada researcher sekarang dalam TV. Sebab yang akan memungkinkan lah follower TV. Jadi kalau kata macam contohnya baru-baru ni kita ada Maulid Rasul, mungkin kita nak tampilkan kesedaran tentang kecintaan Rasulullah. Dan kita tahu Rasulullah tu akhlak dia apa, sangat menyentuh anak yatim. Jadi kita akan buat satu program yang berkaitan dengan cinta Rasul, menyentuh anak yatim. Jadi saya akan tulis dalam Facebook dan akan turunkan orang-orang yang akan nak bantu. Kat sini kita buat kat sini, okay, kat sini lah kumpulan kasidah, saya tahu kat sini ada. Jadi tak se-beautiful of the project. Okey, sejak ditubuhkan sejak daripada tahun 2019 hingga sekarang, apakah cabaran yang paling hebat lah yang pernah Zila atau telekom projek sendiri hadapi? Cabaran? Masalah saya ni macam ni, bila sebut cabaran tu, setiap hari cabaran ni berbeza-beza. Jadi nak dikatakan degree tertinggi, terendah, sebenarnya saya sangat enjoy dengan semua cabaran. Sebab setiap cabaran tu dia ada satu warna yang dia akan palitkan. Dia akan palitkan dan akhirnya menjadi satu pengalaman. Jadi cabaran untuk saya sendiri adalah pembelajaran sendiri. So cabaran itu datang daripada diri sendiri? Datang daripada diri sendiri. Bukan daripada projek lain? Sebab macam saya tak ada expectation. Kadang-kadang memang saya letakkan expectation. Kalau saya letak expectation, saya akan kecewa. Tapi apa saya belajar dalam projek, memang saya sendiri mendidik diri saya dan follower saya, jangan letak expectation kerana kita hanya merancang Allah yang akan tentukan. Jadi alhamdulillah, macam katalah saya nak buat, katalah saya nak kumpulkan 5,000 anak yatim, tapi yang turn up 1,000. Allah yang meletakkan 1,000. Katalah contoh saya nak buat berbakti tu untuk 3 kampung, tapi kemampuan dana masa tu 1 kampung, maka kita hanya redha. Jadi pada saya cabaran tu dah jadi perkara kedua, ketiga, keempat. Sebab yang utama adalah ketentuan yang paling akhir, Allah. Jadi saya tak nak stres. Dan saya pun selalu cakap dengan orang TV, jangan stres. Dan kalau orang tanya saya, Puan Azilah tu senyum je. Sebab saya kalau, nah itu lah nak macam mana kan. So saya memang cakap orang kampung lah. Sebab
kalau kata kita tengok dari segi korporat, dari KPI. Yes. Dan betul. Saya tak ada apa yang saya nak kejar sebenarnya. Niat saya buat telefon projek ini hanyalah kasih saya seorang ibu, bagaimana saya nak anak saya melihat, saya mendidik masyarakat dan pada masanya saya tak terlepas mendidik anak saya. Ada TV ada mendapat mana-mana bantuan dari mana-mana korporat selain PDB? Itu memang sangat cantik tentang telefon projek adalah kalau semua orang nak tengok pembuktian. Kalau kita tengok macam sekarang kan, mana-mana semua cerita tentang pecah belah, salah menyalahkan. Tapi dalam TV ni mungkin saya dengan perasaannya boleh cakap inilah dia kasih sayang rakyat Malaysia. Sebab rakyat Malaysia ni kasih sayang dia, dia from zero to something, from people to people, from public to public. Dan saya memang prinsip saya menolak mana-mana corporate sponsor atau mana-mana badan yang sponsor. Sebab saya ada satu prinsip, kalau saya terima sponsor orang, saya akan menutup peluang-peluang suara-suara kecil yang untuk bergabung. Okay. Sebab prinsip saya adalah salam kuat. Dan apa yang saya nak buktikan dalam telecom project adalah the people. Sebab itu namanya TP. Telecom project equivalent to the people. So the people. Mungkin orang tak nampak, mungkin itu yang saya coretkan dalam catatan pribadi saya kan. Tapi TP is about the people. The people inside the telecom project. So walaupun seringgit katakan follower sampai macam mana saya cakap, Zila, you adalah seorang yang sukses, you seorang yang berjaya. No, I'm a failure. Sebab kalau betul saya berjaya, saya sebut saja. Okay, hari ini sekian-sekian orang perlukan bantuan. Bayangkan follower saya ada 417,000. Kalau betul saya seorang yang berjaya, saya sebut saja hari ini saya akan dapat 417,000. Bila mana semua orang hanya bagi RM1 saja. Yeah. Kan? Jadi sebenarnya saya masih gagal. Bukan berjaya, tak pernah berjaya lagi. Saya back to defer lah bila Zila cakap Zila adalah seorang yang fail. Sebab bagi saya, Zila mempunyai beberapa banyak kejayaan-kejayaan kecil lah. Sebab saya sendiri apabila mula mengenali telefon projek tu, memang orang kata kurang melakukan perkara-perkara yang membantu orang lain lah. Jadi bila kita nampak telefon projek tu melakukan sesuatu yang benda yang simple, yang boleh buat dengan pejam mata pun boleh sebenarnya lah, kadang-kadang kita boleh buat dalam jumlah yang kecil pun, dan benda tu telah mendidik juga jiwa saya untuk berbakti pada orang lain lah. Dan itu saya cuba turunkan kepada anak saya. Itu satu kejayaan saya rasa untuk Zila. So saya rasa bukan saya seorang saja yang merasakan begitu, ramai lagi followers yang merasa macam begitu. So terima kasih sebenarnya kepada Zila dengan inspirasi daripada Sofia dan usaha daripada Zila dan tim lah untuk meneruskan menyebarkan kebaikan. Sebelum kita berakhir, Zila ada waktu nak cakap. Okey, satu je, ramai yang tanya dengan saya sebab saya banyak terima PM, WhatsApp, SMS. Puan, macam mana saya nak jadi seperti Puan? Okey, daripada situ saya generalisekan, sebenarnya semua orang fitrah dia, kan saya faham, semua orang fitrah dia adalah ingin menjadi baik. Tak kira apa pun latar belakang kita nak jadi baik. Dan jangan takut untuk berbuat baik. Jangan pernah indahkan suara-suara sumbang yang mengatakan, alah, dulu kau jahat, sekarang kau nak baik. Sebenarnya masa tu kita tak pernah tahu bila akan terhenti, bila expiry date kita tak tahu. Jadi kesempatan akhir ni saya nak bagi tahu dengan semua orang, be the people yang always inspire other people walaupun kecil. Kadang-kadang jangan lihat kebajikan ni dalam sudut yang sangat besar, sebab trend orang kita ialah disebab branding. Okay, kalau kita buat ni macam ni, macam ni, macam ni. No. Kebajikan mesti datang daripada jiwa. Macam tadi lah contoh telefon projek. Ramai orang kata, macam mana Puan balikkan masa? Betul. Lepas ni saya nak menyuruh ramai dengan semua orang, tak perlu tunggu Azila Aziz cuci telekom. Lepas ni, terus pergi ke surau. Dalam beg pastikan ada satu telekom yang bersih. Banyak telekom yang bersih, satu cukup. Tak payah bawa macam saya sampai keluar sampai 10-20, tak perlu. Penat. Tapi kalau nak kurus macam saya, boleh bawa banyak-banyak. Just carry satu atau dua, kemudian sebelum solat, letakkan terus. Kadang-kadang kita tengok kan dekat wakaf perempuan, dia berubuk tau, berubuk-berubuk. Yes. Jadi terus letakkan di sejadah, tinggalkan, dan sebelum keluar, ambil dua yang kotor, masukkan dalam beg, kemudian balik dan cuci. Dan cuci ni pun tak payahlah kata susah-susah pun. Kalau tak cukup masa, hantar dobi. Tapi pastikan dobi yang patuh syariah. Ya, dobi patuh syariah ni, dia boleh masak topi ni. Atau, nak sebelum tidur malam, rendam. Sebelum pergi kerja, masukkan dalam mesin. Balik kerja, keluarkan dalam mesin. Boleh sidai, esok pergi kerja, dah boleh terus hantar. Maknanya kan sebenarnya, antara tahu dan mahu itu perkataan.
tak ada sesuai cakap dengan orang. Aku dan mahu. Ada orang tahu tapi tak nak buat. Tak dapat apa-apa. Sekadar dapat pengetahuan. Ada orang tahu dan mahu buat. InsyaAllah. Demo kita buat, demo kita akan dapat. Nanti balik pada tukang projek, kalau semua orang ambil tanggungjawab sama, insyaAllah wakaf kita akan bersih. Semudah itu, Semudah itu sebenarnya. Saya nak bercakap tentang satu lagi lah sebelum kita berakhir. Zila ada kongsikan dengan saya cara Zila mendidik anak untuk memberi walaupun sekecil-kecilnya. Boleh ceritakan sikit? Okey, memberi secara sekecilnya. Saya bagi satu contoh lah. Memberi ni tak semestinya dari sudut material. Okey, petang nanti kebanyakan anak kita ni sekarang dia dah tak boleh attach yang gadget. Saya nak bagi satu contoh lah ni gadget. Tinggalkan gadget, mak-mak tinggalkan gadget. Mak-mak pun saya tengok banyak yang tak exercise ni. Pakai kasut sport dan pergi masuk dalam stok atau pinjam dengan suami. Saya nak pinjam screwdriver boleh? Maksudnya, tu screwdriver lah. Mesti suami akan cakap, screwdriver ni dah buat apa ni? Bini aku dah pakai kasut jogging, screwdriver, anak semua dah ready. Pergi kepada permainan, ajak anak kita untuk cabut kemuncut. Kemuncut lah, kalau dekat kemuncut tak habis lah. Macam mana semua kan? Ini atas satu aktiviti yang saya buat. Okay, kita cabut kemuncut. Cabut. Pasti orang lain akan heran. Apa makcik tu buat? Anak pun akan heran. Mama ni buat apa cabut kemuncut? Tiba-tiba kemuncut ni dah cabut. Mesti nak cuba. As simple as that. Itu pun bersedekah. Atau ambil juga aktiviti yang sama. Hari kedua, mak-mak masak nugget banyak-banyak. Bawa satu tupperware pergi taman. Bawa spanner, bawa nugget. Right? Okay, anak kita main-main-main. Dah habis main. Ajak anak kita, jom kita cabut kemuncul. Dan kemudian reward diorang dengan nugget. Dan nugget tu kita share dengan kawan-kawan dia. Jadi anak kita ni, dia pergi sekolah dengan cerita. Petang ni nanti jangan lupa kita cabut kemuncul eh. Then kita upgrade. Esok dia bawa plastik, petik sampah. Lepas tu kita ajar anak kita, lepas petik sampah, kita kena hygiene clean. This is tahara. So kita clean up the hand. So macam mana Rasulullah potong kuku daripada sini. It's about integration of the kuku. So itu antara tips lah, maknanya simple je. Simple, sangat mudah kan. Cuma kadang-kadang tu kita ni terlalu banyak apa distraction, kebisingan dikeliling kan. Jadi nak buat itu, nak buat ini kan. Tiap-tiap benda yang terlalu mudah, kita lupa. Betul. Okay, terima kasih Zila atas apa ni, perkongsian itu. Dan kami di bernama mendoakan lah projek untuk terus berusaha dan sukses dalam menyebarkan kebaikan. Terima kasih meluangkan masa untuk kami pada hari ini. Saya Muni Nasri untuk Up Close and Bernama Web TV. Jadikanlah majlis pada hari ini seterusnya konsert 5 Divo yang akan berlangsung pada tahun depan sebagai satu acara yang sungguh bermakna yang berjaya. Ia selalu merapatkan suratu rahim di antara kami seterusnya, membuatkan perpaduan seterusnya menjadi binting kepada agamamu, ya Allah. Ya Zal. Alright, a bit about 5 Divo. 5 Divo adalah sebuah konsert. Kita orang gabungkan 3 buah negara kita yang serupun, which is Malaysia, Indonesia and also Singapore. We have 5 artists, which is Hafiz, Hazama, Afgan, Taufik dan juga Judika, yang saya kira big names bukan saja dekat negara kita tapi dekat negara diorang masing-masing juga. Jadi we are very excited about this project. Belum ada lagi konsert yang menggabungkan artis-artis macam ni, nama-nama besar ni, bertaraf Divo. Jadi hopefully we will get support yang baik daripada rakan-rakan media. Kita dapat melihat berbagai apa kata warna-warni seni muzik tersebut kan, daripada setiap masing-masing. Sebab saya percaya setiap artis tersebut dia mempunyai specialty masing-masing, ada keistimewaan masing-masing yang mereka akan tampilkan. So apabila saya mendapat menjadi salah satu adalah salah satu artis tersebut, dan saya berasa amat bertuah dan saya berasa bersyukur kerana diberi peluang untuk menjadi salah seorang untuk menghiburkan anda semua nanti, insyaAllah. Jadi 0176828038. Baiklah, kepada rakan-rakan media kita ada lagi soalan untuk bertanya kepada
Okey, perasaan saya apabila saya mendapat saya terlibat dalam lima divo apa yang saya boleh katakan, saya merasa amat berpuas dan merasa amat bersyukur kerana bagi saya ini adalah satu peluang baru di mana saya dapat berganding dengan artis-artis the best male vocal lah orang kata di luar negara dan juga dalam negara kita. Dan bagi saya, it's a good opportunity for me di mana insyaAllah kemudian kita boleh dapat berkongsi pengalaman bersama dengan Taufik Fatisah, Judika, Afgan, Azamah. Dan daripada sana kita boleh create apa kata satu kelainan dalam seni yang kita akan tampilkan kepada semua orang. So saya rasa bersyukur kepada Ilahi dan juga saya ucapkan terima kasih kepada pihak produksi, pihak organizer iaitu Dafi, Afiq dan juga ramai lagi yang terlibat. Terima kasih kerana memberikan saya peluang untuk terlibat dalam 5 ribu. Yeah, about a month ago they came to me, dia orang minta saya buat konsert ni lah. Dia nyanyi yang ada ni lah. So agak interesting lah. Saya tak tahu lagi, konten tu belum dibagi pada saya oleh tuan punya konsert ni. Probably macam saya katalah akan ada gabungan kelima-lima tu. Dan music tu arrangement tu it has to be concert music. Ya, tak ada yang tahu tidur. Okay, idea nak buat konsert ni tercetus apabila saya sendiri pergi ke Indonesia untuk bekerjasama dengan komposer kat sana, iaitu Ahmad Dhani. Saya rasa that kita punya negara kaya dengan muzik dari pelbagai negara. Jadi saya rasa belum ada lagi organizer yang buat konsert yang menggabungkan 5 artis macam ni. Biasa orang perempuan kan, ni lelaki tak pernah orang buat lagi. Jadi saya dengan saya punya team rasa this is a good opportunity and a very good idea untuk kita ketengahkan. Saya pilih artis-artis ni based on dia punya pencapaian, dia punya quality as an artist, as a performer, daripada segi populariti diorang. Dan saya rasa ini adalah 5 yang tepat untuk saya gabungkan sebab diorang punya par tu sama. So far feedback yang saya dapat daripada orang yang dah tahu pasal konsert ni, dia very excited, dia very keen to go watch the concert. Jadi hopefully sambutan tu akan makin mungkin besar lah. Dan saya harap konsert ni akan sukses. Hai, saya nak jemput anda semua datang ramai-ramai ke Stadium Melawati Shah Alam 13 Februari 2016 ni untuk menonton 5 Divo yang akan bergabungkan Hafiz, Azamah, Judika, Afgan, Taufik Batisah. Nanti boleh pergi ke www.ticketpro.com.my and grab your tickets. Early bird dapat discount, jadi jangan tunggu-tunggu lagi.